guys, subscriber yang nganterin tadi. Masal, kok namanya itu? Iya ya, Mak. Siapa ya, Mak? Sama-sama sering komen kok, Pak ini. Wow, itu mah. Pelabuhan. Rumah. Kan enggak sini ya. Usah deh, Cak. Bukan enggak, Cak. Wah, bolongnya nemen. Sengga ya. Coba. Sika. Ih, Pak, jerune, Pak. Bisa. Kotor ini, Pak. Kotor nanti. Kotor ngiri. Terus sudah jalan nih. Sandalku, Kak, aku tak turun, Kak. Napa, Mang? Tak ndelok embonge iku jero, Mbak. Ini dalem kok. Oh. Ya makanya pas di sini sama sini dulu. Karena gini terlalu dalam nyangkut, Bu. Nah, katanya mama, double gardannya dicopot aja kalau jalan gitu gak bisa lewat. Oke, double gardan ratusan juta. Ini mau gak bisa lewat. Jalan satunya lebih parah. Tapi kita kemarin aja kok yang belok dia, Mas. Itu enggak naja ini kan? Heeh. Pak, Mas. Pantes mah wong loro mau mbembung sepi mah. Setengah malam. Tapi pikir iku aman enggak masih tengah malam sepi ya opo ah? Masih aman mah lha ana opo-opo kan ora sing ngomong. Untungnya di Lubna sama kakak tuh katanya bisa menjelajah keliling Indonesia. Yang komentar tuh loh katanya. Ini kita udah sampai di pelabuhan. Apa ini Jemika? Pelindo terminal apa ini? Multi bus Labuan Bajo. Mana kita, Kak? Karena orangnya ini kita mah suruh nunggu kita kali suruh nunggu kita suruh kita pindahin orangnya siapa kali. Ternyata ini mobil ke Jawa juga, guys. Mobil komunitas dari Jakarta nih kayaknya. Kami yang kasihan ini, guys. Guys, ini papa ini nggak ada komunitasnya. Komunitasnya sama kakak, mama, adik, Mas Manda aja komunitasnya. Ini baru kali ini nih mobil pariwisata nyebrang ke sana nih. Bawa penumpang gak sini? Ya. Bawa penumpang atau apa? Nah, enggak.
Oh. Penumpangnya dari atau modif-modif apa lagi di Malang? Penumpang untuk penumpang Niki yang turun. Bawa berangkat bawa kota kan jauh. Mas bawa ke sana. Oh, gitu. Janjian sudah dipesan. Ada tamu di jalan. Kalau kita sebut yang ini Mas, penghangat. Penghangat. Iya, di kapal kayaknya banyak juga yang tak lihat minum air putih. Banyak. Air putih. Ini banyak. Penghangat. Jangan bilang aqua. Aqua. Ini kalau yang ini penghangatnya. Tapi gelasnya kecil. Kalau kami sini ini sudah hobinya. Orang Flores hobinya shopping. Tapi kalau yang dijual-jual yang warnanya gelap itu apa ya di pinggir jalan itu? Oh, yang itu, mana? Itu yang salsa. Yang putih-putih yang mirip-mirip kayak susu gelap-gelap dikit itu. Oh, itu tuak putih. Itu bikin mabuk juga itu. Ini hasilnya. Nah, sekarang kalau yang itu. Oh, untung saya enggak beli. Sudah jam 2:30 guys, ini tadi sudah dibangunin nih. Saya disuruh naik ke kapal gitu. Belum bisa naik guys. Ini apa karena gelombangnya tinggi ini ya guys ya. Tuh. Jadi kata Pak tentaranya itu ini belum bisa masuknya karena masih cuaca buruk guys. Pembatas dermaganya itu barusan rusak. Kena pintu kapalnya itu. Ini sudah mulai turun lagi guys ini. Ramdornya ini. Ngeri juga saya mau naik turun gitu guys. Dari YouTube aja. Oh, soalnya saya lihat kalau ada kendala di lapangan kayak pernah ada remnya yang rusak gitu. Iya. Oh. Ya kita harus belajar sendiri dikit-dikit. Jadi di rumah itu saya biasakan saya perbaiki sendiri. Oh. Gitu. Jadi kalau ada kerusakan di jalan apa biar ngerti. Iya. Gitu bang. Karena keliling Indonesia di luar Jawa kan belum tentu. Betul. Juga ada rencana. Ke mana? Insya Allah, ke Mekah insya Allah. Mana? Ke Mekah insya Allah. Haji? Iya, haji. Saya kepengen juga. Cuma nyari waktu liburnya anak-anak itu loh. Iya, saya tidak cukup 2023 ini kejarnya 2024 insya Allah. Ini kami lagi transit ini guys, lagi berhenti di Bima nih, 2 jam belum jalan-jalan nih. Dari Labuan Bajo tadi
ke Bima itu berapa jam tadi ya? 8 jaman kali, guys. Berangkat jam 7 sampai di sini jam 3. Asiknya dari sini itu ke Surabaya masih sekitar 28 jam. Ampun, masih perjalanan masih lama. Kita disiksa kayak di bangsal rumah sakit gitu. Kasihan anak-anak sih sebenarnya saya. Kalau saya sih sudah terbiasa. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi biar anak-anak juga tahu rasanya hidup susah itu seperti apa. Biar bisa bersyukur lah. Kalau yang merasakannya enak gitu. Katanya kita tidak akan bisa merasakan manis kalau tidak pernah merasakan yang pahit. Ya kan? Jadi nggak apa-apa deh. Anggap aja kasih pelajaran buat anak-anak. Jadi seperti ini nih. Situasi di pelabuhan Bima. Ini di teluk gitu, jadi tidak ada ombak sama sekali. Tadi si siapa? Kakak sempat godain mama. Mas, sekarang aman, Ma. Sudah tidak ada ombak, katanya gitu. Tidak ada gelombang. Orang namanya kita di teluk, benar-benar di teluk gitu, di sungai gitu. Oke ya, guys. Kita balik. Terlihat anak-anak di kamar ini. Mama tidak bawa baju ganti. Bisa-bisa dua hari kami tidak ganti bajunya, ampun bosku. Aduh, mobil sudah di bawah, tidak bisa didatangi lagi. Pusing naik di dek, bani dek. Aduh, Dek Lumna sudah mulai stres, guys. Ini kapan mulai berangkat nih? Ini jam 5:30. Berarti besok sampai di Surabaya itu sekitar jam 10:30 atau jam 11 atau jam 12. Sama antri sandarnya itu biasanya kalau di Surabaya. Ini kami pindah tempat tidur, guys. Sekarang sudah sepi, penumpangnya sudah pada turun di mana nih? Di Bima. Ini kami cari yang AC-nya dingin nih. Yang ini dingin, yang di sana panas. Jadi kami pindah di sini. Ya, Dek. Nah, guys. Papa di sini. Adik cari yang dekat AC. Ini Delupna sama Kakak mulai main game ini, guys. Mudah-mudahan gak pusing habis ini. Nanti kalau muntah, ngomong loh, Dek. Ini sudah hari kedua nih. Kami dalam perjalanan. Hari terakhir juga kami tidak mandi. Adik tidak mandi selama 2 hari ini. Ya, Dek? Adik mandi gak? Nah, selama 2 hari gak ada yang mandi, guys. Ini kami akan ngambil jatah makan. Ini sudah ketiga kali kami jatah makan. Ayo, tutupi papa yuk. Sebelah mana ya ngambil makan ya? Kok lali papa? Ini sudah keempat. Oh ya, keempat kami ngambil jatah makan. Kita lihat hari ini jatah makannya seperti apa. Ah, kok salah? Salah kak? Bukan di sini tempat yang sebelah sana. Aku sudah. Dua di sini masih kebolak-balik itu tempatnya, yang kanan atau yang kiri itu. Sini kak, sini. Sana kayak di sana, papa salah ambil. Ayo. Nah, pintunya sama semuanya loh, guys. Terus sedikit, terus kanan. Nah, yuk. Di loket sini ngambilnya. Ambil nasi, Pak. Makasih. Yuk sana kak. Oke. Ayo adik, kita makan dek. Ayo adik makan dek. Yuk, ini loh apa menunya hari ini kak? Sudah berapa hari ini baru ini ikannya dek? Ikan kan? Ini sudah makan keberapa ya dek?
3 dah. Kemarin 2. Pagi tadi 1. Iya benar 3, Kak. Keempat ini dong. Nih menunya, guys. Pakai apa nih? Tumis kangkung. Pakai ikan. Gak mau makmi kan? Kenapa? Gigimu apa? Bibirnya sakit. Gak bisa gigit kenapa? Untungnya cepas. Iya, udah untung molek. Oh, mau lepas gigitnya. Empat yang goyang. Pakai gigit biar lepas. Gak mau ikan ya, bos. Mau mak pakai apa? Wong adanya cuma telur sama ikan, ayo. Gemi ya mau? Enggak juga, enggak mau makan berarti mama. Geluknya tuh pinter loh guys. Walaupun di kapal mama pusing begini nih, mama pusing nih enggak bisa bergerak. Dari kemarin habis makan tidur lagi, minum antimo pokoknya gitu mama wis. Yang penting tidak muntah. Dikasih soal apa ini kakak, adiknya kak? Perkalian, perkalian apa deh? 2213. Salah, aduh. Ayo kurang teliti. Adik disuruh belajar perkalian nih. Biar gak lupa selama perjalanan. Belajar. Duh, ditutupin segala coba. 82 kan 86 kan angin. Iya. Oh gitu, dikasih soal yang gampang-gampang dulu adik volumenya. Yang belakangnya 0, 10, 20, 30 gitu. Ini di loop, nah saya kasih pelajaran Evan nih. Saya kasih pelajaran kelas 4 guys. Saya suruh ngitung volume. Gak tahu ini tadi kenapa kok nangis sama kakak nih. Sama kakak dikasih soal-soal volume. Gak boleh nangis adik, malu sama penonton. Ayo. Ayo adik, malu sama penonton adik. Papa harus ngasih soal ya. Gelombangnya semakin besar guys. Hujan lagi di luar. Ini kayak diayun-ayun aja di dalam ini, kayak jambing-jambing. Ini kakak sudah siap resek. Oh nek mama, Una sudah siap resek. Ayo adik sini. Nanti kalau mau muntah ngomong lo ya. Kemarin sakit perut terus mau muntah lo ya. Gelombangnya lumayan besar guys. Ayun-ayun kakak nih. Ini kapalnya juga tidak terlalu besar. Makanya terasa banget gelombangnya. Beda waktu kapal untuk berangkat itu lo guys. Ini jatah makan terakhir guys, ini sudah jam 6 nih, nanti jam 12 perkiraan akan sampai di Surabaya. Ya iya, besok pagi kali adek sampai di rumah dek. Tadi dikasih makan sama mbaknya juga itu loh guys. Tuh. Mbaknya yang dari komunitas Xril. Kasihan kali sama saya kurus guys. Kan. Kamu masih jemputan tuh lagi? Sudah. Sudah. Nah. Sampai deh, ayo deh. Hei deh, bangun deh. Itu loh, sekitar pelabuhannya itu loh. Sudah sampai. Ayo adik pulang gak? Kayak budek. Ayo. Kanan apa kiri ya? Apa nak? Apa? Coba. Ih. Jalan mana kita? Ayo. Sudah selesai, sudah
penyiksaan di dalam kapal, guys. Di bawah ini loh, turun ini loh, guys. Pintu ini nih, luarnya nih. Jadi nanti yang atas ini pergi dulu, baru pintu yang bawah ini dibuka. Si Piki parkir di bawah sendiri, guys. Kira turun, ternyata ngangkat pintunya, guys. Oh, ada locknya, guys. Baru berani turun. Ayo deh, turun deh. Raminya yang turun. Wih, truk besar-besar juga di bawah ternyata ya, guys. Banyak juga ternyata yang di bawah. Ketemu si Pinky, adik. Ayo, tak bukakan pintu ini bisa? Ayo, permisi, bang. Terus ya, buka sana ya. Dari dalam ya. Papa nyalakan mobilnya. Bismillah. Mudah-mudahan tidak mogok. Tidak tekor lagi. Alhamdulillah. Wes, semua pada mapan ke tempat masing-masing. Kakak di sini, Mama di belakang, Papa nggak ada yang nemani, wes. Adik sama Papa dah. Temani Papa sini yuk. Ya. Ayo, pinter adik rek. Alhamdulillah, anaknya Papa pinter. Nemani Papa ya. Ayo, adik di sini yuk. Mau tiduran? Ya wes, gak apa-apa. Ayo, bobo di sini. Tuh. Bobo wes. Ternyata ada truk yang mogok. Tidak kuat di starter, guys. Tuh, ditarik sama temennya. Untung si Piki gak mogok ya, dek. Semoga. Alhamdulillah. Aku juga kayak deg-degan gini, lupa. Kalau lupa ada yang tidak dimatikan, ada switch-nya tetap hidup, aksesori tetap hidup, bisa mogok ini si Piki. Untung tidak lupa ya, dek. Sampai rumah, dek. Bisa deket rumah. Di sini dingin ya, panas. Aduh, kangen rumah tadi. Kangen apa di rumah, dek? Kangen sama dingin di rumah. Gila, buat baju panas dah. Aduh, ya Allah, adik, dek. Panas banget di Labuan Bajo ya, Dik. Wah, sampai rumah. Mana, Ma? Nyah. Tuh. Nyah. Sam.
sampai rumah, sampai rumah. Aku kangen rumah. Pak Satpam, Pak Satpam, mana Pak Satpam? Oh, enggak Pak Satpam. Pak Satpam. Enggak bang. Itu ada? Oh, halo, kita balik, Pak. Balik, Pak. Kan terus kesel. Ini juga. Wah.